Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari kelima dari kami memancing maggot dari alam liar. Dan ini bisa kita lihat anak maggotnya ketika kita memancing tanggal 9 dan sekarang sudah tanggal 14. Teman-teman bisa melihat ini kita dapat dua pancingan karena kita memakai dua media. Yang pertama kita pancing di ember dengan menggunakan dedak. Ini yang coklat-coklat ini dedak yang sudah kita fermentasi. Kemudian kita kasih jambu biji merah karena kebetulan kita di Ambon Farm sangat banyak jambu biji merah ini. Kemudian dedak yang sudah diadun dengan ini pokcoy. Kita tambahkan lagi mol mikroorganisme lokal dan itu kita campur langsung tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 dan 14 pada hari ini sudah terlihat baby maggotnya dan bisa kita lihat dia begitu semangat memakan daun pokcoy ini tuh. Mungkin besok pagi ini daun pokcoynya mungkin sudah habis karena mereka semua berkumpul di daun pokcoy. Tapi ini masih daun pokcoynya masih agak keras. Mungkin mereka menunggu sehari atau dua hari lagi akan melahap habis semuanya. Nih bisa dilihat nih. Nih. Tuh maggotnya lagi mencari makanan yang kita tebar di sekeliling biopon yang kita buat, yang kita ini kan dari bekas untuk mengawinkan ikan cupang kemarinnya. Ya, mereka bergerak, bincah. Kalau tadi tidak kita keluarkan, mungkin dia sudah keluar dari ember untuk biopon penetasan. Ya, tuh mereka. Ini berarti mereka hari keempat atau kelima lah setelah kita pancing. Ya. Siang ini kita juga akan mencoba memancing lagi. Ini masih kosong. Ini yang kita pindahkan ke dua biopon tadi. Ya, ini juga masih kosong. Ini baru kita pindahkan ke biopon yang baru tadi. Ya, kita memancingnya dengan kondisi seperti ini saja. Ya, lumayan untuk pemula. Ini ampas kelapa yang kita siapkan sebagai persediaan kebutuhan makanan dari dua biopon ini. Itu media makanan atau ketika medianya ini menjadi becek, maka kita campurkan ampas kelapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.